Titik kendang Metallica untuk aku bisa melihat lebih jauh lagi sosok Kalina itu, terus kehidupan kita berdua juga lebih inilah, lebih bisa lebih baik lagi. Jelang nikahi Kalina, Vicky Prasetyo Gladiator tak pernah takut pada masa lalu. Dilansir dari Pikiran Rakyat Cirebon, pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani akan berlangsung tak lama lagi. Pernikahan itu direncanakan akan digelar pada Februari 2021 mendatang. Guna mempersiapkan itu, Vicky mencoba sedikit mempelajari tata cara adat pernikahannya nanti, yakni adat Jawa. Ada acara rangkaian siraman juga. Ya, aku latihan aja, kebetulan hari ini aku jadi dalang. Ya udah, aku latihan pakai baju adat Jawa, katanya sebagaimana dikutip pikiranrakyatcirebon.com. Dari kanal YouTube populer seleb Selasa 29 Desember 2020, Vicky Prasetyo juga membagikan beberapa hal yang menjadi perhatiannya agar pernikahannya nanti dengan Kalina Oktarani dapat berjalan dengan lancar. 2 bulan menjelang hari pernikahan, pastinya kita harus lebih hati-hati untuk berkomunikasi. Jangan sampai ada hal yang bagaimana. Karena aku takut banget mendekati pernikahan, justru malah sering terjadi konflik gitu, ungkapnya. Menurut Vicky, konflik tersebut bisa terjadi karena hal-hal sepele seperti pemilihan baju, menu makanan, dan tempat pernikahan. Oleh karena itu, dirinya dan sang calon istri harus saling mengalah satu sama lain, dan jika ada perbedaan pandangan tentang pemilihan baju misalnya, akan dibahas dengan pelan-pelan. Ditanya mengenai seberapa jauh persiapan pernikahannya dengan Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo menjawab, nine ya, 89%. Vicky Prasetyo mengatakan dirinya tidak ada ketakutan sama sekali mengingat dirinya pernah gagal dalam sebuah rumah tangga. Gladiator is never die. Gladiator tidak pernah takut terhadap masa lalu yang akan membunuh mimpi dia untuk direalisasikan menjadi kenyataan, ungkap mantan tunangan Zaskia Gotik tersebut. Cuma pelajaran dulu ya, biarlah dijadikan titik kendang Metallica untuk aku bisa melihat lebih jauh lagi sosok Kalina. Kehidupan kita berdua juga lebih bisa baik lagi, pungkasnya.